18.700. Iya, betul sekali. Itu juga belum potongan. Belum potong. Iya, masih ada potongan lagi. Itu masih harga on road, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Dari 218 itu kita cut off lagi beberapa cut off sampai netnya dapat. Berarti bisa dibilang Ayla D adalah mobil passenger paling murah dong. Paling murah, paling ini ekonomis banget. Iya, paling ekonomis banget. Nah, ini yang lebih mantap sih ini nih. Ya. 136 juta. 136 jutaan. Potongan. Betul. Kalau dipotong mungkin bisa kayak yang D ya. Bisa, bisa mampir mirip-mirip mungkin. Mungkin bisa lebih murah lagi, Mas. Lebih murah lagi ya. Karena ini stok 2022 dan terbatas. Kembali dengan saya Faiz di Proyeko Channel. Sudah sama Mas Davi. Halo Om Faiz, sehat ya Om Faiz ya. Davi ini dari Astra Daihatsu Bintaro, teman-teman. Astra Daihatsu Bintaro ya. Nah, ini Januari, ingat kalau Januari pengen cari mobil yang hemat, kita harus korek-korek sisa stok tahun sebelumnya. Yes. Nah, ini tahun 2023, berarti ya. Kita mau cari tahu sisa stok tahun 2022 masih ada apa enggak? Oke, jadi Mas Faiz dan teman-teman semua yang ada di rumah, nggak usah khawatir, di Astra Daihatsu Bintaro kalaupun mau cari NIK 2022 atau 2023, tapi pasti 2022 long ya. Iya, mobil yang sama tapi harganya jauh lebih murah. Kita dari Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Pick Up, Blind Fan, Luxio, kita semua masih ada Mas Faiz. Tapi ada. Itu tapi dia memang, tadi memang terbatas ya. Warna-warnanya udah nggak banyak lagi Mas Faiz. Iya. Memang kalau cari stok tahun sebelumnya cepet-cepet. Betul. Tapi keuntungannya adalah biasanya bisa hemat puluhan juta, betul nggak? Bener banget. Karena apa? Karena mobil baru itu kan pajaknya beda lagi, beda naik lagi harganya ya kan? OTR juga beda lagi, diskonnya justru makin berkurang, nah, tapi mobilnya sama. Mobilnya sama, betul. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yep. Ada apa aja yang masih ada sisa stok 2022, tonton sampai habis. Ya. Oke, Mas Davi. Ya. Ini All New Xenia. Ya. Kita udah ada di depan mobil All New Xenia nih, teman-teman. Ini masih ada stok 2022? 2022, kalau teman-teman lihat sih ini stoknya masih ada banyak, tapi varian-variannya tuh udah nggak banyak, Mas Faiz, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari, buru-buru, karena satu, warnanya pun udah nggak sebanyak Desember, terus juga varian-variannya itu pun udah nggak banyak lagi. Iya, seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, kalaupun nanti mau pilih warna, kasih saya beberapa opsi warna supaya nanti aku bisa switch. Oh iya gitu. Oke. Nah, ngomongin All New Xenia ini ya, ada berapa tipe tuh? Kan mulai dari Jadi ya betul. Jadi kalau Xenia secara garis besar itu ada dua, Mas Faiz, 1300 sama 1500. Mulai dari yang tipe M yang standar sampai dengan yang 15R CVT Special Color ASA. Mulai dari 1,3 tipe M. Itu berapa? 1,3 untuk harga Jakarta mulai dari 218.700 aja, Om Faiz. 218.700. Iya, betul sekali. Itu juga belum potongan. Belum potong. Iya, masih ada potongan lagi. Itu masih harga on road, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Dari 218 itu kita cut off lagi beberapa cut off sampai netnya dapat. Gitu. Netnya pasti di bawah kurang lebih sekitar 200 juta, kasih nggak ya? Kasih aja kali ya 200 juta ya. Bisa ya. Mantap. 200 juta kurang lah. Mantap. Ya. Kurang dari 200 juta tuh. Bisa. Bisa kurang dari 200 juta. Ya. Keren banget dong. 1300 itu tampilannya udah begini. 1300 modelnya tuh udah model seperti ini, Mas Faiz. Iya, kan? Tapi ya ada beberapa fitur yang memang kayak fog lamp dia belum ada. Okay. Ya peleknya masih pelek kaleng pakai dop seperti itu. Versi basic lah ya. Versi basicnya, tapi kita juga sebenarnya masih ada nih Grand New Xenia yang gerak roda belakang. Oh, gitu. Mm-mm. Tapi itu dia tadi. Unitnya udah nggak banyak banget, memang udah stop produksi 2023, kita udah nggak produksi lagi. Oke. Masih ada yang produksi di Oktober dan November. Tapi ya buru-buru deh tuh teman-teman, kalau misalkan mau ngambil itu. Grand gitu. New Xenia. Yang tipe X manual standar. Oke, itu berapa OTR-nya? OTR-nya itu kalau di Jakarta 214-an. 214? Potongan sama potongan yang... mirip-mirip lah, mirip-mirip. Jadi ini tergantung. Berarti lebih murah dong. Bisa. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman nih, mau yang gerak roda depan dengan new model atau masih mau pakai gerak roda belakang yang bisa terabas kemana-mana nih. Nah, ini menarik nih.
Xenia penggerak belakang masih ada, stoknya sangat terbatas ya. Sangat amat terbatas, jadi udah memang udah nggak produksi lagi di 2023, produksi di Oktober dan November aja. Jadi buru-buru deh teman-teman kalau memang misalkan mau cari Grand New Xenia, disegerakan. Tapi kalau memang Grand New Xenia itu nggak, apa namanya, udah kita cariin tapi udah habis benar-benar ya, tipe penggantinya itu yang tipe M tadi. Yang tipe M tadi, penggerak belakang masih ada dan otomatis sedikit lebih murah dibanding yang all new. Yang all new. Benar. Kontak Mas Davi nih. Benar. Link BA-nya ada di kolom deskripsi ya. Siap. Davi ya. Mm-mm. Itu tadi Xenia 1300. Kalau yang all new berarti cuma ada yang M. All new ada yang tipe M, mau tipe X, mau tipe R. Enggak, yang 1300-nya. Iya, tadi yang 1300 M, X, R. Oh, gitu. Itu masih ada semua, tapi ya variannya warnanya itu ya udah limited lah ya. Jadi teman-teman tinggal kasih opsi beberapa warna aja. Cepat-cepat. Seperti jadi itu. Gak bisa mau satu itu harus itu mungkin agak susah ya. Sulit gitu ya. Sekali kalau misalkan teman-teman misalkan mau cari tipe X CVT warna purpleish gitu ya. Uh-huh. Jadi mati warna purpleish itu aja. Agak berat sih, agak berat. Harus banget. Ada opsi keduanya. Ya, dua atau tiga lah. Batas lah ya. Betul sekali. Oke. Kalau yang ini tipe? Ya, betul. 1500. Tipe 1500. R. Tipe R. Tipe R. Ini keren banget. Saya suka banget ada aksen merah. Merahnya ya. Jadi kesannya kasih. Jadi sporty ya. Iya, betul. Gitu. Dan itu ada yang fitur ini ya. Yang ASA. ASA ya, betul. Iya, jadi kalau yang tadi 1300 pun ada yang ADS, tapi 1500 ini selain ADS ada yang ASA-nya juga, teman-teman. Oh, gitu. Ya, ASA itu Advanced Safety Assist. Jadi ada sonarnya lagi yang membantu teman-teman pada saat berkendara nanti. Berarti lebih advance dari ADS. Iya, kalau ADS itu kan body kit, aja main body kit. Kalau ini lebih kepada fitur safety. Fitur safety-nya. Betul. Jadi tinggal pilih deh tuh teman-teman, mau yang tampilannya necis atau mau yang safety. Safety. Gitu. Ada juga yang udah keren tapi safety juga. Benar. Tapi itu tipe apa? Jadi kalau yang 1500 itu tipe R, R itu dibagi menjadi 3. R, RADS, RASA, sama satu lagi yang special color. Special color-nya itu warna merah. Jadi merahnya itu kalau kena matahari jadi kayak gold. Jadi nggak merah, nggak orange. Ya jadi special color sih memang special betul dia. Special color ya? Ini pasti menarik banget nih. Ada nggak di sini ya? Itu, nah itu dia. Ini kan karena special, jadi dia terbatas banget. Terbatas banget, benar-benar limited lah ya. Benar. Gitu. Okay. Kalau yang tipe tertinggi tadi berarti yang ASA. Iya, 1.5. ASA CVT SC Special Color. Itu berapa? Kurang lebih di angka 270-an. Om Masih Ajis. Segitu ya? Itu untuk harga on the road. Ya, itu untuk harga on the road Jakarta. Karena di Daihatsu Pak Is, dia untuk tiap kota itu akan masing-masing berbeda. Seperti itu. Nah, kebetulan kita di Astra Daihatsu, kita menerima pembelian dari semua KTP yang ada di Indonesia ini, Bang Faiz. Oh, seluruh Indonesia? Benar. Jadi kalau misalkan teman-teman KTP-nya di Mataram, KTP Bali, berdomisili di seputaran Jabodetabek gitu ya, nggak usah pusing-pusing ngambil mobil, balik lagi ke kampung gitu ya. Cukup di Astra Daihatsu Bintaro, kita bisa proses semuanya. Nah, itu gitu. Ini Astra. Oke. Okay. Seperti itu. 270 jutaan aja Om Ajis, mau yang tipe R, RASA, RADS, tinggal sebutin aja, itu untuk KTP DKI. Nah, ini kan stok 2022, masih ada kan? Berarti ada potongannya dong? Ada, jadi dari harga tersebut itu masih belum dipotong, itu masih harga on the road teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil gitu ya, kurang lebih di angka masih 200 jutaan juga sih depannya. Pokoknya bisa turun lah. 10 juta ada ya? Lebih ya? DP? Apanya? Ya, diskonnya? 10 juta bisa kasih lebih lah Om Ajis. Lebih lah ya? Masa 10 juta sih nih 2022? Kecil banget ya? Pokoknya gede nih diskonnya. Kontak aja Om Davi nih. Siap. Oke. Ya. Kalau pembelian di sini bisa cash? Oke, jadi di sini Om Pais, kita terima untuk pembelian cash, kredit, mau pembelian secara fleet, atau teman-teman punya COP, itu bisa langsung di apa namanya dicoba ditanyakan dulu gitu ya. Dikonsultasikan aja. Kita nanti saya akan simulasikan kalau misalkan pembelian cash seperti apa, pembelian kredit seperti apa, kalau memang teman-teman punya COP dari kantornya prosesnya gimana, itu semua kita bisa atur Om Ajis. Oh ya, udah biasa ya. Pokoknya tinggal komunikasi aja, yang penting kontak dulu. Betul. Mas Davi. Ya. Nah,
misalkan kalau kredit, kalau teman-teman yang punya uang DP-nya terbatas itu, mulai dari berapa DP-nya? Oke, kita ada DP minimum, DP mulai 10% sama Jis. DP 10%, terus tenornya bisa panjang, bisa sampai 6 tahun. Nah, jadi ya, jadi kan biasanya kan cuma 5 tahun, ini DP 10% tenor bisa sampai 6 tahun. Tapi memang ada persyaratan khusus sama Jis. Oh gitu. Satu ya, rumah mesti harus milik sendiri atas nama yang bersangkutan. Terus juga dia mesti ada kredit rumah ataupun kredit mobil yang masih berjalan atau lunas 2 tahun sebelumnya sama Jis. Oh, ada track record lah ya. Ada track record, ada historical track record. Perkreditannya seperti itu. Itu DP sampai bisa 10 jutaan lah. 10 jutaan masih bisa. Itu dia. Mantep nih. Gitu. Jadi tinggal tergantung pilihan teman-teman aja deh tuh. Iya, tuh. Awalnya sini ya nih. Stok tahun 2022. Betul. Hemat puluhan juta. Lanjut. Ya, tapi mobil selanjutnya nih, Om. Oke, ini Sigra ya. Ya, Astra Daihatsu Sigra. Salah satu yang terfavorit juga ya. Ya, backbone-nya Daihatsu salah satunya ini. Sigra. Benar. Ya, belum lama pertengahan tahun kemarin ada update ya. Ya, ada perubahan sedikit di eksterior maupun interior. Lebih keren. Ya. Lebih keren. Oke. Ini nih 2023 atau 2022? Yang teman-teman lihat di sini, ini masih nih 2022. Ya kebetulan ya warnanya sih udah nggak selengkap di Desember. Oke. Okay. Jadi ya warna-warna basic sih insya Allah masih ada semua. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih-pilih warna tadi yang kita sebutkan, ya kasih beberapa opsi warna aja. Nah, jadi enaknya di sini, di Astra Daihatsu Bintaro itu, teman-teman bisa langsung ngeliat stok nih. Betul, jadi kalau misalkan di tempat lain mau ngeliat stok lewat brosur, kalau di sini kita langsung ngeliat unitnya, langsung fisiknya. Lihat, jadi ya, bisa langsung di-compare antara satu tipe dengan tipe yang lain. Nah, iya. Gitu. Misalkan nih, pengen, kalau Sigra ada tipe apa aja? Sigra ada dua, 1000cc dan 1200. Gitu. Nah, 1000cc dia ada tipe D, ada tipe M. Kalau yang 1200-nya ada tipe X, ada tipe R. Oh iya, misalkan nih teman-teman mau compare D sama M, bedanya apa, itu bisa lihat. Bisa langsung, ya? Bisa langsung lihat. Nah, kadang gini, Faiz, kan 1000M sama 1200X itu mirip-mirip. Nah, mirip banget. Kalau secara fisik itu mirip banget, nanti kita bisa langsung lihat bedanya di mana sih, spesifikasinya gitu ya. Perbedaannya di mana. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ngebandingin antara satu tipe dengan tipe yang lainnya secara langsung, nggak lewat brosur lagi. Real. Gitu. Karena kalau kita ngelihat dari brosur atau dari internet gitu ya, kadang kita nggak bisa ngerasain ini kayak gimana nih ya, spesifikasinya kayak gitu. Test drive juga bisa ya. Nah, kebetulan kalau untuk test drive di sini kita punya unit Ayla, Sigra, Rocky 1000, 1200, Xenia, Terios, bahkan kalau teman-teman mau cobain test drive-nya pick up, kita ada test drive-nya. Oh gitu. Benar. Jadi kalau di Daihatsu Bintaro, jangan langsung memutuskan dulu, cobain dulu mobilnya, cobain test drive, karena investasi ratusan juta kan yang Faiz ya, jangan sampai kita udah kredit gitu ya, salah pilih, betul. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Sigra. Yes. Sigra tipe paling murah itu tipe Sigra tipe 1000. D. 1000cc. 1000cc D. Ya, betul sekali. Berapa harganya? 130 satuan aja Om Ajis untuk DKI. 130 jutaan. 130 jutaan ya. Kalau sisa 2022 berarti masih ada potongan dong? Masih, kita pasti potong-potong lagi Om Ajis. Berarti lebih murah lagi? Lebih murah lagi, jadi kalau misalkan teman-teman komparasi ini ya. Misalkan kita mau ngambil second dengan harga 100 jutaan gitu ya. Coba pertimbangkan dengan yang baru, kenapa? Di baru itu 100 ribu kilometer atau 3 tahun itu kita garansi. Oh iya benar. Terus juga selama 5 tahun kami dari Astra akan memberikan fasilitas berupa Astra World. Jadi teman-teman nggak usah khawatir selama 5 tahun ada kendala dengan mobil, tinggal telepon aja. 24 jam non-stop dan di seluruh Indonesia. Kayak ada asistennya ya? Betul sekali, seperti itu. Kita kemana-mana itu udah nggak khawatir ya? Nggak usah khawatir lagi kalau mobil baru sih, seperti itu Majis. Nah, 130 jutaan masih potong lagi. Potong-potong lagi habis. Potongannya berapa? Kontak aja nih. Tinggal langsung di kontak. Karena ini sisa stok 2002. Ingat ya, terbatas ya. Terbatas banget. Jadi harus cepat-cepat. Yes, di betul sekali. Atasnya tipe D ada? Ada tipe M. Tipe M. Ada tipe M. Mas 1000cc juga. Lanjut ke 1200 tipe X, dan yang paling tinggi itu tipe R Matic Deluxe itu di angka 179 jutaan aja. 179 juta udah dapat tipe tertinggi. Yes, betul sekali. Nah, itu Matic. Matic.
Matic AT ya? Matic, ya Matic AT dan Deluxe, dan itu dia udah secara body kit, secara fitur dia udah komplit, jadi nggak perlu nambah-nambah apa-apa lagi deh. Deluxe itu bedanya apa aja sih selain body kit? Deluxe itu ada sensor depan, okay. Corner sensor. Okay, sensor, terus juga ada list chrome, terus juga di dalamnya itu dia udah ada penambahan lagi, apa namanya, karpet Deluxe dan ada side body molding. Ada side body moldingnya? Betul. Pasti keren ya? Pasti keren. 9 juta dan itu belum potong-potong lagi. Iya kan untuk unit 2022 kan? Bener masih banget, ada, ya? masih ada. Pokoknya kita ini khusus bicara sisa stok 2022. Iya. Kan harus cepat-cepat dikeluarin. Betul. Pasti lebih hemat. Bener banget, karena mobil ini mobil hemat banget secara konsumsi bahan bakar, secara perawatan dan spare partnya itu paling ekonomis banget. Ya mungkin sama dengan Miara motor Ninja lah, Om Ajis. Iya ya. Tapi ini nggak kepanasan, nggak kehujanan, bisa bawa semua keluarga. Seperti itu. 3 baris paling murah nih. Yes, betul banget. Ya kan, apalagi buat teman-teman yang usaha online. Nah, ini salah satu opsi yang paling diutamain untuk mobil Sigra ini. Karena ya itu tadi. Paling menguntungkan dong ya. Irit banget, terus juga untuk perawatan, maintenance-nya pun murah banget. Murah banget. Seperti itu. Nih, buruan disikat nih. Mumpung ada stok 2022, mungkin harganya bisa mepet mobil bekas. Ya, betul. Dan kalau misalkan mau kredit, itu angsurannya cuma 90 ribuan per hari. Gitu. 90 ribuan per hari kalau misalnya kita buat online gitu ya. Aha. Buat setoran aja 150 ribu, cuma satu trip doang itu 150 ya? Ribu kita store, iya, buat sewa gitu ya. Oh, buat sewa, iya. Nah ini cuma 90 ribu cicilan, berarti kan udah nutup banget tuh, Mama Jis. Satu trip udah nutup cicilan, bener banget. Oke. Gitu. Kalau selain cash juga bisa ya, cash bisa juga, cash pada potongan ya, betul. Terus juga kita mau, kalau misalkan kita mau ngejar bener-bener angsuran paling minim banget, kita ada tenor yang 8 tahun namanya. Oh, 8 tahun. Tapi nggak usah khawatir. 8 tahun itu nanti pada saat di tenor keempat, itu akan ada opsi, Om Ajis. Opsi pelunasan. Opsi pelunasan atau opsi mau di trade-in atau mau dilanjut lagi. Oh, gitu. Gitu. Oh, seperti iya, itu. Iya, jadi, iya, teman-teman nggak usah khawatir di sini, di Astra Daihatsu Bintaro, teman-teman punya beberapa opsi, mau beli kredit, mau beli cash, itu tinggal dikomunikasiin aja. Kita ada solusi-solusinya. Jadi fasilitasnya banyak nih. Benar. Teman-teman masih banyak yang belum paham, bisa kontak aja langsung. Setuju, Om Ajis. Jadi kita bisa konsultasiin, kita carikan jalan keluar. Pokoknya cari yang terbaik. Benar. Lanjut, Mas. Yes, Kiki. Mobil selanjutnya. Island ya. Yes, sama-sama mobil LCGC. Kalau tadi kita ngebahas yang 3 baris, sekarang kita bahas yang 2 barisnya. 2 baris. Benar. 2 baris. Oke, ini Ayla 1000. 1000. Jadi yang di belakang kita ini Ayla 1000 tipe X. Mas Faiz, ya. Ada tipe apa aja yang 1000 cc? 1000 cc ada D plus sama tipe X. Tipe X itu ada yang manual sama matic. Okay. Seperti itu. Kalau di Sigra kan itu semua yang 1000 cc-nya masih manual semua. Okay. Nah, di 1200 di Ayla 1000 cc-nya ada manual, ada matic. Oh, gitu. Ya, matic, betul. Kalau D manual. Oh, okay. Manual. D itu basic. D pokoknya itu basic. D itu pokoknya basic kali. D plus. Okay. Seperti itu. Yang paling basic dulu deh, yang paling basic. Itu kan berarti 1000 cc D plus, betul. Berapa? 125-an aja, Om Ajis. OTR resminya tuh. OTR resmi untuk Jakarta itu 125 jutaan aja, teman-teman. Jadi itu masih harga on the road, belum dipotong-potong yang lainnya. Oh, gitu. Benar sekali. Berarti bisa dibilang Ayla D adalah mobil passenger paling murah dong. Paling murah, paling ekonomis banget. Iya, paling ekonomis banget. Jadi kalau teman-teman yang saat ini masih pakai motor, terus anak udah mulai nambah nih, udah ada 2, kan kasihan juga ya. Nah, pakai Ayla ini udah nggak kepanasan, udah nggak kehujanan gitu ya. Jadi buat keluarga-keluarga muda, terus juga apa namanya, buat teman-teman yang mau ke kampus atau first jobber ini, mobil pertama ini gitu. 25 juta belum potong. Apalagi kalau stok 2022 pasti ada potongan dong. Pasti ada potongan lagi. Pastinya itu. Berapa? Potongannya bisa puluhan juta juga sih, Om Ajis. Gitu. Iya dong. Okay. Bisa. Nggak usah khawatir, teman-teman. Iya, benar. Pokoknya di Astra Daihatsu Bintaro kita kasih promo-promo khusus buat ngabisin stok 2022-nya. Oke. Okay. Nah, ini kan X ya? Ya. Kalau X berarti velgnya udah cast wheel. Ya. Kalau yang D? Tipe D itu masih steel wheel, pakai dop.
Rel kaleng pakai dop. Pakai dop. Dia belum ada fog lamp, terus juga spionnya masih belum elektrik, masih belum ada wiper belakang. Pokoknya itu tipe basic buat teman-teman yang peralihan dari punya motor ke punya mobil deh nih. Benar-benar cari fungsi itu. Benar banget. Seperti itu. Ada AC-nya, adem loh. AC power steering itu udah wajib, udah wajib. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang udah komplit 1000 cc, pilihannya nih tipe X ini. Fog lamp udah ada, spion udah elektrik, wiper belakang udah ada, velgnya udah cash wheel, terus juga udah ada sensor juga belakang. Oh, udah ada sensor belakang. Udah ada sensor belakang juga. Iya. Terus juga audionya pun double din. Oh, udah double din. Tapi belum touchscreen. Oke, ini berapa? Nah, untuk yang tipe ini dia itu di angka 136 jutaan aja, Om Ajis. Berarti cuma nama 11 juta. Iya, betul. Dapat semua. Iya, betul. Dan ya kalau kita hitung-hitung ya, ya kalau kita nambahin dari tipe D plus, mungkin lebih dari itu, karena kalau misalkan kita mau pasang wiper belakang, wiringnya pun akan diganti lagi kan. Kalau untuk fog lamp, spion elektrik mungkin tuh mungkin bisa di additional ya, tapi kalau misalkan yang lainnya itu akan repot lagi. Cash wheel. Ini yang lebih mantep sih ini nih. Ya. 136 juta. 136 jutaan. Potongan. Betul. Kalau dipotong mungkin bisa kayak yang D ya. Bisa, bisa, mampir mirip-mirip mungkin. Mungkin bisa lebih murah lagi, Mas. Bisa lebih murah lagi ya. Karena ini stok 2022 dan terbatas. Ingat, betul. Teman harus cepat-cepat kontak Mas Davi ini. Nah, kalau bicara untuk angsurannya cuma 80 ribuan aja, Mas. Kalau tadi kan sisi gra itu 90 ribuan, ini cukup 80 ribuan per hari. 80 ribuan per hari. Gitu. Ya tergantung teman-teman deh, mau angsurannya suka-suka deh, mau angsuran yang berapa, konsultasiin aja. Nanti kita simulasiin sesuai dengan budget teman-teman. Iya. Seperti itu. DP paling murah? DP paling murahnya mirip-mirip sama Sigra. Tadi kan 10 jutaan ya, ini juga sama 10 jutaan juga. 10 jutaan. Tapi angsurannya pasti akan lebih murah. Karena tadi sisi harga on roadnya kan nggak jauh beda ya, Majis. Harganya juga lebih murah. Betul. Tambah potongan tuh. Yes, benar banget. Kalau ngomongin sisa stok 2022 pasti jauh lebih hemat. Betul. Tapi memang terbatas, jadi harus teman-teman harus cepat-cepat. Nah, itu dia. Dan mungkin satu lagi ya, Majis. Mungkin bensin kan sekarang udah petrolite-nya 10 ribu ya? Oh iya ya? 10 ribu per liter. Nah, ini adalah pilihan mobil LCGC yang irit bahan bakar. Ah, iya, iya. Itu benar. Dia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, apa namanya, mau nambah mobil lagi gitu ya, mungkin udah punya mobil yang udah, mobil besarnya udah ada, mau cari mobil operasional yang buat keseharian. Nah, Ayla Sigra itu menjadi salah satu opsinya tuh, Om Ajis. Buat mobil kedua tuh buat yang mobile ya? Betul. Dan mobile. Dan mungkin teman-teman punya mobil yang tahun 2010. Wah, kayaknya maintenance-nya itu udah mulai. Nah, nggak usah khawatir. Di Astra Daihatsu Bintaro kita ada punya program tukar tambah. Oh, trade-in. Trade-in tukar tambah dari segala merek dan segala tahun, Om Ajis. Oh, nah, iya. Pada saat nanti teman-teman tukar tambah, keluar hasil appraisal-nya, kita kasih tambahan bonus berupa Astra Pay. Astra Pay itu apa? Astra Pay itu adalah e-wallet. E-wallet Iman yang e-wallet. Jadi e-wallet, aplikasi khusus kayak Dana atau GoPay kayak gitu. Ya. Nah, yang bisa teman-teman iya betul. Dan teman-teman bisa gunain itu untuk belanja dimanapun ataupun mau pakai buat servis ataupun mau teman-teman tarik dananya itu bisa banget. Kita kasih Astra Pay sampai dengan 7 juta. Oh, gitu. Sampai dengan 7 juta rupiah dari nilai price mobil lamanya. Misalkan mobil lama di harga 100 juta nih. Mau tuker kayak ke Xenia, all new Xenia. Nah, itu kita kasih cashback berupa Astra Pay 7 juta lagi. Di luar dari potongan diskonnya tadi ya. Oh iya. Potongan diskon tadi udah dapat pastinya. Udah dapet pasti, kita kasih lagi tambahin dengan Astra Pay 7 juta. Sampai dengan 7 juta sampai karena 7 juta. Ya, karena nanti akan tiap-tiap tipe akan ada perbedaannya, Majis. Seperti itu. Ini 1000 cc, kalau yang ini 1200 nih. Nih ya, kita ke sebelah. Headlampnya beda ya? Iya, betul sekali. Tentu saja mesin ya. Mesinnya beda. Kalau ini kan 1000 cc 3 silinder, kalau ini 1200 4 silinder. 4 silinder. Betul. Oke. Tampilannya juga udah keren. Lebih sporty. Ini tipe apa ya? Ini tipe R, Om Ajis. 12 tipe R, 1200 tipe R. Berarti tipe tertinggi. Tipe tertingginya ada yang deluxe. Jadi di depan ada tulisan deluxe, DLX sih tulisannya. Nah, bedanya itu ada di body kit bumper depan belakang, terus juga side body molding dan chrome window list dan karpet
Deluxe. Itu yang tipe tertinggi berarti lebih keren lagi ya? Yes. Ada nggak di sini? Tipe tertinggi kebetulan unitnya ada di belakang sih, Om Ajis. Ah, jadi kalau jadi gini, Om Ajis. Selisihnya itu nggak beda banyak dengan yang tipe R. Okay. Kalau saya suggest, kalau saya boleh suggest, selisihnya itu kurang lebih sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan dapat yang deluxe memang. Tapi kita lihat lagi apakah itu fungsional banget atau enggak. Ya. Jadi karena kembali lagi ke selera. Betul. Ya. Karena interiornya pun sama persis. Fitur sama. Fitur sama persis, cuman beda di aksesoris-aksesoris eksterior. Tampilan gitu ya. Betul. Nah, ini pun udah audio touchscreen double din, spionnya pun retract dan kamera mundur, sensor mundur. Oh, ini udah komplit. Komplit. Ya? Kecil-kecil tapi komplit. Kelas mobil LCGC spionnya bisa ngelipat sendiri. Oke. Gitu. Berapa ini OTR? OTR-nya kalau yang paling tinggi itu di 175 jutaan untuk yang deluxe, yang itu yang Matic. Kalau ini kurang lebih sekitar kalau yang Matic-nya itu 170-an. Tapi kalau yang manualnya 160-an aja, Om Ajis. 160-an. 160-an yang tampilannya begini. Iya, betul sekali. Benar. Kamera mundur, sensor mundur, spion elektrik plus retract. Iya, audio touchscreen lagi ya kan? Okay. Udah ada audio steering switch. Nah, mobil LCGC audio steering switch tuh. Ada audio steering switch juga loh. Nah, luar biasa. Dan itu 160 jutaan itu belum potong diskon. Belum potong diskon lagi. Sisa 2022 masih ada. Masih ada, tapi itu tadi warna mungkin kasih beberapa opsi ya. Terbatas ya. Terbatas banget. Karena sisa 2022 ini sangat terbatas, makanya harus cepat-cepat. Iya, benar sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari NIK 2022, buru-buru jangan sampai nanti nyesel. Karena kalau kita ngitung ke depan ya, Majis, bulan Maret itu kan udah lebaran ya? Oh iya. Iya kan? Bulan Maret udah lebaran. Nah, Januari, kalau misalkan teman-teman ngambilnya di Januari, otomatis nanti pengurusan surat-surat mobil baru bisa dipakai itu mungkin di Februari. Menjelang lebaran. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak perlu dulu-duluan lagi, kita udah dapat mobil nih. Mobil yang sama tapi harga yang ekonomis. Nah, mobil yang gitu. Sama. Karena NIK 2022, harganya lebih murah puluhan juta. Betul? Iya, betul sekali. Terus juga gini, Om Ajis. Kalau misalkan teman-teman mau beli cash, tapi dananya ini ada keperluan-keperluan lain yang memang nggak bisa dihindari. Oke. Nggak usah khawatir. Kita ada DP 50%, bunga 0%. Bunga 0%, Om Ajis. Benar-benar tanpa bunga berarti? Tanpa bunga cukup bayar DP 50%, oke, plus asuransi kita kasih bunga 0% selama 1 tahun. Berarti hitungannya itu kalau di total tetap sama sama cash? Kalau hitung-hitung totalan gitu ya, kita hitung total kredit plus DP, itu harganya kurang dari harga on the road. Oh iya? Iya. Kurang dari harga OTR-nya? Bener. Kontak. Gitu. Mas ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pilih mobil passenger, cari Daihatsu, DP 50%, bunga 0% selama 1 tahun. Itu kalau kita hitung, totalannya di bawah harga on the road. Di bawah harga on the road? Iya, bener sekali. Lanjut. Oke, lanjut ke mobil selanjutnya. Ini Terios. Ya, all new Terios tipe X manual IDS. IDS, idle stop system. Oh. Udah ada idle stop system. Udah ada. Okay. Jadi Terios teman-teman dari tipe yang terendah sampai yang tertinggi sekarang itu sudah dilengkapi oleh IDS. Idle stop system. Ya. Nah, Terios itu adalah salah satu mobil tiga baris yang SUV ya. Iya, SUV. Penggerak belakang. Penggerak roda belakang yang entry level. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beranjak nih, berpindah dari mobil LCGC mungkin mau nyobain mobil SUV, Terios adalah salah satu SUV paling affordable. Entry levelnya yaitu ini dia. Terios. Ya, Terios nih, penggerak belakang, ground clearance-nya tinggi. Ya, ya jadi kan? Segala medan bisa dihajar, nggak perlu khawatir. Dan Matic-nya AT, yes. Tangguh. Oke, sisa stok 2022 yang ada, itu tipe apa? Om Faiz, jadi kalau tipe Terios ini mungkin nggak terlalu banyak seperti yang tipe yang lainnya, kayak X, tipe X, X Deluxe, R, R Deluxe. R Deluxe itu mungkin udah so-so lah ya, udah nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Custom itu udah hampir habis. Udah habis lah kalau dibilang kalau custom. Tapi kalau teman-teman mau cari yang tipe X, tipe X Deluxe, R, itu mungkin masih banyak masih sekali ada. Tapi dengan ya tadi varian warnanya
kasih beberapa opsi warna, jangan mati satu warna. Oke, okay. Gitu. Ini tipe X ini masih ada ya? Masih ada. Jadi tipe X masih harga lama? Masih harga lama 2022. Diskon Desember? Diskon Desember, hajar. Kasih ya? Kasih dong. Berarti gitu. Masih diskon puluhan juta. Teman-teman yang betul. Sering mantengin mobil Daihatsu pasti tahu. Terios ini diskonnya paling gede ya? Paling besar. Pokoknya. Gede banget. Puluhan kalau juta pastinya sih. Puluhan juta, di atasnya Xenia, di atasnya Sigra. Iya, betul. Tadi kalau kita ngebahas Xenia, Sigra gitu ya, DP-nya mungkin masih di ya 10 juta atau okay. mungkin kurang dari sedikit 10 okay. juta. Terios ini DP-nya starting from berapa? Kasih 5 jutaan aja kali ya. 5 juta? 5 jutaan bisa dapat all new Terios tipe X manual standar. Bisa kurang dari 5 juta nggak? Kurang dari 5 kita juta challenge. Bisa aja, tapi itu spek dari okay. calon debitur itu pasti akan lebih straight lagi dari oh, gitu. Leasing. Karena pertama, Nick 2022 pasti leasing akan tahu nih, diskonnya pasti gede banget. Okay, nah, dari situ mungkin leasing akan ngelihat lagi data-datanya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, solusi dari kita, kalau misalkan kita nggak bisa DP-nya yang ringan, kita pasti ngurangin di angsurannya. Angsuran jadi jauh lebih ringan lagi, biar teman-teman juga nggak terlalu betul, berat. Betul, karena gini, Faiz, kalau DP kan kita cuma sekali bayar ya. Iya. Tapi kalau angsuran, mungkin 4-5 tahun gitu ya, kita tiap bulan harus bayar. Nah, itu mesti teman-teman pikirkan lagi. Karena kalau cuma beli mobil aja, itu pasti bisa dapat. Tapi jangan sampai bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, itu kita ngos-ngosan. Mulai berat tuh, iya, karena angsurannya gede. Mending naik DP dikit. Betul. Angsurannya kan jauh lebih rendah lagi. Iya, yang jelas tetap potongannya udah dapet tuh. Yes, betul kalo sekali. 2022. Ini tipe X ini mulai dari berapa? Tipe X ini mulai dari 230 jutaan aja, Faiz. 230 jutaan? Iya. Masih bisa potong lagi itu. Masih bisa potong lagi. Dan jangan khawatir kalau misal mau trade in nih. Oke. Okay. Tukar tambah gitu ya. Tadi yang kita sebutkan, kita ada cashback lagi sampai dengan 7 juta. Jadi tipe apapun mobilnya teman-teman, mungkin dari kantor nih punya mobil blind van, okay. mau diganti sama Terios, bisa banget. Jadi apapun mobil teman-teman gitu ya, dari segala merek, dari segala tahun gitu ya, tuker tambahin aja, komunikasiin aja sama Davi, kita cari solusinya mobil apa yang cocok buat kebutuhan teman-teman. Nah, itu enaknya kalau beli Daihatsu di Astra ya. Bintaro. Benar sekali. Nah, dan Mas Davi ini udah berpengalaman juga. Udah lama ya sini ya? Alhamdulillah, dari 2012, 2013, okay. 2013 ya. Sip, pokoknya Terios stok 2022 masih ada, potongannya bisa puluhan juta. Yes, benar banget. Dan nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman punya KTP daerah yang berdomisili di sini, bisa dikomunikasiin, kita bisa pakai harga di daerah teman-teman. Sip. Gitu, proses kita bantu semuanya sampai dengan mobil sampai di garasi rumah teman-teman. Gitu aja. Jadi si Terios ini menarik banget posisi stok ya. Iya, betul ya kan? Sekali, Faiz. Misalkan nih, tadi 200 berapa yang X? 246, ya kan? Potongannya banyak. Bisa lebih murah dari bekas dong. Iya, kalau kita ngomongin bekas, bekasnya itu kan kalau yang masih 230-an loh. Area itu 30-an ya, ini 230-an. Di bawahnya itu dapat nick 2022 Grace ya? Grace. Atas nama pribadi belum baik nah. Masih bergaransi dan masih ada fasilitas-fasilitas lainnya. Gila emang nih. Pokoknya ini menarik banget. Terios ini menarik banget, beli baru sisa stok 2022. Yes, betul. Langsung kontak aja Mas Davi dari Astra Daihatsu Bintaro. Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya, jadi teman-teman kalau misalkan mau datang gitu ya, boleh cek di Google Map atau Waze, ataupun mau di WhatsApp aja dulu boleh. Kita ada di Astra Daihatsu Bintaro ini di Kapling Blok CBD nomor 9-10, Pondok Jaya, Pondok Aren, Bintaro Jaya, Sektor 7. Nah, gitu. Pokoknya strategis banget. Seberangnya BTC. Seberangnya BTC, di kanan kiri kita, di belakang pun itu ada pusat kuliner, pusat jajanan, dan kalau misalnya mau bawa keluarga sambil belanja-belanja bisa. Bisa. Disini. Pokoknya datang, jangan lupa janjian dulu sama Mas Davi nih. Ya, betul sekali. Nomor WA-nya ada di kolom deskripsi ya. Yes, betul. Oke, makasih banyak Mas Davi. Faiz. Thank you banget udah nonton nih, cari mobil yang bisa berhemat puluhan juta ke sini aja. Ya, betul sekali. Jangan lupa di-like ya, Faiz. Iya, betul. Di-like, di-subscribe sama di-share ke teman-teman semua
atau saudara atau teman gitu ya, kayak yang butuh mobil-mobil pribadi, siap, mobil-mobil baru, Daihatsu, bisa di-share aja langsung linknya.